Warga di Dukuh Pakis Surabaya berebut gunungan berupa hasil bumi dalam ritual bersih desa pada Minggu siang. Rebutan gunungan sempat diwarnai kericuhan ketika beberapa pemuda terlibat perkelahian. Tradisi gerebek gunungan hasil bumi juga diadakan warga desa Kedungrejo, Lumajang, Jawa Timur sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Warga Dukuh Pakis Surabaya saling berebut gunungan hasil bumi pada ritual bersih desa di halaman kantor Kelurahan Dukuh Pakis Minggu siang. Tak hanya orang dewasa, sejumlah remaja saling berdesakan untuk mendapatkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Rebutan gunungan setinggi 2 meter ini berakhir ricuh saat beberapa orang pemuda terlibat senggolan saat berebut buah-buahan. Keributan ini langsung dilerai oleh pihak panitia keamanan dengan mengamankan seorang remaja yang diduga sebagai pemicu kericuhan. Ritual ini juga sekaligus untuk memeriahkan momen jelang 17 Agustus. Sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah, warga desa Kedungrejo, Kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang, Jawa Timur menggelar tradisi gerebek gunungan hasil bumi Minggu pagi. Ratusan warga langsung berebut gunungan hasil bumi berupa sayur mayur dan buah-buahan. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak saling berdesakan hingga saling terjepit dan terjatuh. Kegiatan gerebek gunungan ini merupakan sedekah desa Kedungrejo sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah dan dijauhkan dari musibah. Sebelum diperebutkan, gunungan diarak keliling kampung dari Dusun Pondok Asri hingga Dusun Pondok Rejo. Kegiatan sedekah desa ditutup dengan acara Kembul Bujono atau makan bersama. Tim Liputan, CNN Indonesia.